kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, kepadatan penduduk di Indonesia ini salah satunya difaktori oleh persebaran penduduk yang tidak merata. Tapi, apa sih persebaran penduduk itu? Nah, pengertian pertama ialah secara umum. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, secara geografis, persebaran penduduk itu karakteristik penduduk menurut batasan-batasan alam, seperti pantai, sungai, danau, dan sebagainya. Yang ketiga ada secara administrasi, yakni karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara, misal jumlah penduduk di desa A atau di kecamatan B. Nah, untuk lebih lanjut nih, ayo deh kita simak dulu video berikut ini. Saudara, dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa, saudara, sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat. Kemudian di posisi nomor 2, 21,68%. Penduduk Indonesia berada di Sumatera, diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Dari video tersebut, kita dapatkan bahwa Pulau Jawa ialah pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Kenapa bisa ya? Dan ternyata terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan di Pulau Jawa. Nah, untuk faktor-faktor tersebut, kita simak aja deh penjelasan berikutnya oleh rekan saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ke Pulau Jawa. Yang pertama, karena Jawa ini merupakan pusat pemerintahan. Ibu kota negara Indonesia terletak di Jakarta, di mana Jakarta ini merupakan bagian dari Pulau Jawa. Hal ini memudahkan para masyarakatnya untuk mengurusi masalah administrasi yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Yang kedua, karena Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur. Tanah di Pulau Jawa memungkinkan untuk ditanami dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, sehingga masyarakat di Jawa mempunyai banyak sekali alternatif dalam melakukan kegiatan bercocok tanam. Hasil panen pun akan menjadi lebih baik daripada jika kita bandingkan dengan hasil panen dari pulau-pulau selain Pulau Jawa. Yang ketiga, karena Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri. Pulau Jawa menyediakan berbagai fasilitas perekonomian seperti mall dan banyak sekali industri-industri yang tersedia di Pulau Jawa, di mana hal ini memungkinkan untuk membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Yang keempat, yaitu tersedia banyak jenis jenjang pendidikan. Di Pulau Jawa, tidak hanya 1-2 saja universitas yang mempunyai kualitas yang sangat baik, sehingga para peserta didik atau pelajar dari berbagai pulau akan memutuskan untuk memilih Pulau Jawa sebagai pulau tujuan mereka dalam tempat untuk mencari ilmu. Bisa kita sebut, ada banyak sekali universitas seperti Universitas Pendidikan Indonesia maupun Institut Teknologi Bandung, di mana hal ini mempunyai nilai lebih jika kita bandingkan dengan universitas-universitas yang ada di pulau lain selain Pulau Jawa. Hal itulah yang memungkinkan atau menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat luar Jawa untuk memutuskan pindah ke Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui dan bisa dilihat dari diagram tersebut, bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang sangat padat akan penduduk dan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Pada Provinsi Jawa Barat selalu menduduki sebagai provinsi terpadat, dan keduanya ada Provinsi Jawa Timur dan ketiga ada Jawa Tengah. Dari diagram tersebut, kita bisa menyimpulkan dari tahun 2011 hingga tahun 2020,
Pulau Jawa selalu mengalami kenaikan penduduk. Selanjutnya, faktor ketimpangan urbanisasi. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor ini merupakan di mana penduduk selalu memilih tempat tinggal berdasarkan hal yang bersifat fisiologis, seperti tempatnya yang strategis, subur, cukup air, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor biologis. Faktor ini itu merupakan faktor persebaran serta pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat kematian, kelahiran, dan angka perkawinan. Yang ketiga ada faktor kebudayaan dan teknologi. Faktor ini itu menyatakan bahwa semakin maju budaya dan teknologi sebuah daerah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, maka semakin maju pertumbuhan dan persebaran penduduknya. Dampak persebaran penduduk yang tidak merata. Dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata yaitu 1. Sosial, 2. Ekonomi, 3. Budaya, dan 4. Politik. Dampak yang pertama adalah sosial, seperti 1. Polusi pencemaran udara yang secara terus-menerus meningkat, 2. Tingkat kriminalitas yang melonjak, 3. Banyak pemukiman kumuh di daerah perkotaan akibat dari kemiskinan yang padat penduduknya, 4. Kurangnya fasilitas air bersih serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti kesehatan dan juga pendidikan. Kemudian dampak ekonominya. Yang pertama, pemusatan ekonomi pada satu daerah saja yang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial dan maraknya kemiskinan serta pengangguran. Yang kedua, luas lahan pertanian di Jawa yang kian sempit karena dijadikan permukiman dan industri, sementara lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan dengan optimal. Lalu yang ketiga, ada dampak budaya yang terjadi, yaitu timbulnya keinginan untuk menguasai daerah lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Dan yang kedua, budaya masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong dan bekerja sama akan hilang dan digantikan dengan budaya individualis masyarakat perkotaan. Dan yang terakhir adalah dampak politik. Banyak masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah karena tidak meratanya pembangunan. Pembangunan dipusatkan hanya di daerah yang padat penduduknya saja, sehingga daerah yang penduduknya sedikit kurang diperhatikan dan timbullah terjadinya ketimpangan sosial. Baik, setelah tadi dijelaskan apa itu faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk, berikut ada solusi kepadatan penduduk. Di sini terdapat 5 solusi. Yang pertama ada transmigrasi, yang kedua memeratakan pembangunan, yang ketiga memberikan jaminan bagi transmigran, yang keempat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan yang terakhir membangun industri di perdesaan. Oke, berikut penjelasan dari transmigrasi. Transmigrasi dalam arti perpindahan penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai akibat tumbuhnya kekhawatiran akan kemunduran dan kemakmuran rakyat yang disebabkan tekanan produk yang semakin terasa. Dengan demikian, karena masalah penduduk ini masalah yang sangat kompleks, maka sangatlah penting ditetapkan ketentuan sebagai pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan transmigrasi adalah transmigran. Oke, yang selanjutnya ada pemerataan pembangunan. Apakah kamu melihat apartemen pencakar langit di sebuah desa? Enggak mungkin lah ya, masa ada apartemen di desa? Umumnya apartemen itu adanya di kota gitu. Di desa ada sawah, peternakan, perkebunan. Pasti berbeda kan? Kehidupan di kota itu identik dengan kehidupan yang glamor, mewah. Beda dengan kehidupan di desa dengan penuh kesederhanaan. Kenapa? Ini karena ada kesenjangan kemajuan dan perkembangan antara kota dan desa. Masalah ketenaga kerjaan dan lapangan pekerjaan, serta masalah lingkungan hidup sadar atau enggak sadar. Oke, selanjutnya ada penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif diartikan sebagai rangkaian yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dengan peran serta aktif individu, kelompok, atau masyarakat untuk memecahkan masalah dengan memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Selanjutnya ada
pembangunan industri di pedesaan. Dengan demikian, maka industri kecil sesungguhnya bisa menjadi jembatan dalam pengembangan pendapatan dan penampungan tenaga kerja di pedesaan serta untuk mensejajarkan peranannya dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Meskipun harus diakui bahwa perkembangan industri kecil selama ini belum mampu menyamai laju pertumbuhan tenaga kerja, tapi setidaknya industri kecil telah menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat banyak untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sekian dan terima kasih.